Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya cuma mengambil suatu hadis Yang mengatakan bahwa Baligul anni walau ayah Sampaikanlah itu walaupun satu ayat Dan kebetulan pada malam hari ini Sesuai dengan jadwal Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu jadwalnya Pak Ustaz Firmadi Saleh namun mungkin berhalangan hadir e, maka panitia Amalia Ramadan Masjid mempercayakan kepada saya untuk mengisi ceramah Tarwi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, Wassalatu wassalamu ala asrafil lambiyai wal mursalin, Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma abad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah-langkah langkah kaki kita untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala yaitu di masjid tempat yang paling mulia, tempat yang sangat mubarakah ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid beserta panitia Amalia Ramadan Masjid Agung yang telah mempercayakan kepada saya atau mempercayakan kepada kami untuk memberikan suatu siraman rohani dalam artian untuk pada malam hari ini kita saling berbagi. Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan tali pinggangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ada suatu prinsip yang mungkin kita bisa pegang untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu prinsip mengatakan prinsip mengatakan bahwa Janganlah kita menunggu waktu luan, tapi luangkanlah waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kalau kita menunggu waktu LIA waktu luan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah barang tentu kita tidak akan bisa berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena kita semua di dunia ini Semua mempunyai kesibukan Contoh misalnya Pedagang di pasar Begitu barang dagangannya habis Maka pasti mereka akan mencari Begitu juga seorang penes Seorang karyawan swasta Pekerjaannya sudah selesai Datang bosnya Memberikan lagi pekerjaan Jadi kalau kita untuk menunggu waktu luang baru kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu kita tidak akan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan suci Ramadan ini kalau kita mengikuti eh, Kementerian Agama itu kemungkinan besar Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu tanggal 22. Namun kemungkinan besar ini ada wacana mengatakan bahwa ada perbedaan. Ada yang berlebaran Idul Fitri pada hari Jumat tanggal 21. Namun itu adalah suatu perbedaan yang tidak perlu kita perdebatkan. Karena itu semua mempunyai dasar hukum, ada semua mempunyai dasar hukum sesuai dengan ruyat, sesuai dengan hisab. Karena di dalam juga Al-Quran sudah dijelaskan diulang berapa kali yang namanya perbedaan-perbedaan itu. Bapak ibu yang kami hormati, olehnya itu marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakuan kita di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini. Jangan kita mengira contoh misalnya ada di kita, pada sore harinya dia menyiapkan tajil untuk kita buka bersama. Kalau kita lihat itu adalah suatu pekerjaan yang sepele, tapi di mata Allah bisa saja pekerjaan yang sepele itu menjadikan apa namanya? membawa ridanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di luar penjaga keamanan. Kalau kita cuma lihat itu pekerjaan sepele, pekerjaan sepele. Tapi di sisi Allah bisa saja itu ridanya Allah ada di pekerjaan itu. Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan eh, memberikan suatu kisah terkait dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika pada pemerintahan Raja Mesir yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada waktu itu dia mempunyai beberapa perdana menteri. Namun, beberapa perdana menterinya itu dia juga mempunyai karakter sifat yang berbeda-beda: ada yang patuh kepada rajanya, ada yang acuh tak acuh kepada rajanya, bahkan ada juga yang tidak peduli sama perintah rajanya sama sekali. Olehnya itu. Setelah beberapa kali dikasih metode metode untuk eh, apa namanya pembelajaran kepada perdana menterinya, namun tetap saja begitu. Jadi pada suatu ketika, San Raja panggil perdana menterinya ini, dia panggil perdana menterinya yang patuh, dia panggil juga perdana menterinya yang acu-tacu. Begitu juga perdana menterinya yang tidak patuh sama sekali sama perintah San Raja. Pada suatu ketika ketiga perdana menteri ini dikumpulkan di lapangan. Lalu sang raja perintahkan bahwa kamu semua ambil karung. Ambil karung dan kamu semua cari makanan yang saya sukai, yang paling saya senangi. Jadi perdana menteri yang patuh kepada perintah rajanya ini dia mencari makanan, dia mencari makanan yang paling bagus karena ini adalah perintah San Raja. Begitu juga perdana menteri yang acuh tak dia tidak terlalu hiraukan makanan yang bagus, entah itu dapat mungkin di tengah jalan makanan yang kurang bagus, dia kasih masuk semua. Apalagi perdana menteri ini yang tidak patuh sama sekali sama rajanya. Setelah mereka kumpulkan makanan pada suatu hari mereka dikumpulkan kembali di lapangan diperiksalah karung-karung mereka kepada San Raja. San Raja tanya kepada Perdana Menteri yang pertama, yang patuh, apakah yang kau kumpul di dalam karung itu? Lalu Perdana Menteri menjawab, dia perlihatkan bahwa inilah yang saya kumpul selama ini. San Raja tanya ke Perdana Menteri yang kedua, bagaimana kamu? Apa yang kau kumpul? Sama saja dengan Perdana Menteri yang pertama. Perdana Menteri ketiga ditanya, jawabannya sama saja yang saya kumpul sama dengan apa yang dikumpul oleh Perdana Menteri yang pertama. Setelah selesai diperiksa di dalam karunia, San Raja perintahkan semua Perdana Menterinya untuk masuk penjara. Dan San Raja sampaikan bahwa kamu semua masuk di dalam penjara dan saya akan tidak akan tidak kasih kamu makanan selama satu bulan. Jadi apa yang ada di dalam karung itu itu kamu yang itu yang kamu makan semua. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang kita bisa ambil hikmah daripada kisah ini? Bahwa beginilah kehidupan kita. Kalau kita sebenarnya sama-sama istiqomah terhadap bulan suci Ramadan, seperti Bapak Ibu sekalian yang masih sempat hadir pada malam hari ini, itulah kita yang kita, itulah nanti yang kita petik, itulah yang kita nanti nikmati di saat kita meninggal dunia. Begitu juga. Perdana Menteri yang yang acu tak acu, karena mereka seenaknya saja bisa saja berpuasa pada siang hari, malamnya tidak mengerjakan salat tarwi. Artinya acu tak acu. Kalau mereka sudah meninggal, itu juga mereka yang yang dia nikmati. Begitu juga perdana menteri yang ketiga. Kalau mereka selama hidup di dunia ini tidak melaksanakan perintah-perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu juga nanti akan dia nikmati di pada saat di hari kiamat yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, olehnya itu dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti kita jangan sampai kita menduakan Allah, jangan sampai kita mempersekutukan Allah, walaupun itu hal kecil. Di dalam hadis Rasulullah sampaikan bahawa salah satu yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah itu adalah kesombongan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai ada kesombongan sekecil apapun di hati kita maka itu yang bisa memasukkan kita ke dalam nurakanya Allah Subhanahu Wa Taala maka itu kesombongan sekecil itu pun yang bisa menolak kita punya eh, pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu apapun itu jabatan kita apapun itu kekayaan kita kita tidak boleh sombong kita tidak boleh merendahkan orang lain. Bisa saja kita merendahkan orang lain itu, tapi di mata Tuhan itu orang itu sebenarnya yang paling mulia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kesombongan ini, saya sedikit bercerita eh terkait dengan kesombongan. Mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya kelapa. Kelapa itu tempatnya tinggi. Dengan labu itu tempatnya paling dibawah pada suatu ketika karena kesombongannya ini kelapa karena dia menganggap dirinya di atas dia berteriak labu kira-kira kau di mana posisimu labu berteriak bahwa saya ini ada di bawah kelapa sampaikan kelapa apa dia bilang aduh kamu di bawah ini labu orang datang lewat tendang kamu orang datang injak kamu kami ini saya di atas ini kelapa ini terlalu sombong tidak lama kemudian yang punya kebun ini datang yang punya, yang punya kebun ini datang, dia mau makan sayur labu. Karena yang datang ini, yang tukang kebun ini, perempuan mereka tidak bisa memanjat kelapa, maka diambilah bambu untuk menjoloknya. Nah, begitu dilihatnya kelapa dijolok sama labu, maka labu berteriak, "Hai hey kelapa, kira-kira apa yang kau rasakan?" Nah, karena dijolok, maka kelapa biladu, saya sakit sekali nih. Begitu jatuh, kelapa eh, labu lagi tambah eh, ketawa. Mungkin bapak tahu yang namanya labu itu, yang biasa kita bikin sayur. Jadi begitu itu kan kebun, pulang, kira-kira yang mana yang ditaruh di atas kelapa, kepala, apakah kelapa atau labu? Ya pasti labu. Berarti labu sekarang posisinya di atas. Kelapa posisinya ditenteng. Olehnya itu kita tidak bisa terlalu sombong terkait dengan kalau kita punya jabatan tinggi harta kita. Sampai di rumah setelah tukang kebun ini bikin sayur, kira-kira apa namanya itu sayur? Apakah sayur kelapa atau sayur labu? Maka yang punya kebun tadi ini berteriak bahwa dia panggil tetangganya bahwa marilah kita makan sayur labu, bukan sayur kelapa. Apa yang kita bisa petik olehnya itu bahwa semua yang ada pada diri kita ini cuma titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong, yang berhak sombong itu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan sebagai pengganti pada malam hari ini. Jika sekiranya ada benarnya itu semata-mata dari dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya itu merupakan kesalahan saya dan itu kedalaman ilmu kami yang kami miliki. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.